Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memandu Anda untuk membuat sebuah aplikasi Java, ya, yaitu sebuah aplikasi penilaian mahasiswa yang terkoneksi ke database, sehingga aplikasi tersebut atau hasil inputan tersebut bisa ditampilkan di sebuah website. Sebelum kita ke codingan, saya membuat algoritmanya dulu. Pertama, mulai, kemudian dilakukan penginputan, ya. Kemudian menambahkan jumlah mahasiswa di penginputan tersebut, ya. Dan hasil penginputan tersebut maka akan diambil datanya, ya, dijadikan sebuah variabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu looping penginputan, ya, dimulai sama dengan 0. Kemudian ditanya lagi apakah i kurang dari data, jika ya diteruskan, ya, diulang lagi, jika tidak maka berakhir, kemudian data yang terinput terkirim ke database, ya, itu MySQL, ya, kemudian ditampilkan di website, ya. Nah, selanjutnya itu looping perhitungan. Kita mulai i, kemudian ditanya lagi i, apakah i kurang dari data, jika ya maka dilakukan perhitungan, ya. Di looping perhitungan saya tambahkan statement if untuk menentukan grade-nya, ya. Di sini mulai, kemudian ditanya apakah nilai akhir 85 sampai 100. Jika ya, maka muncul A, ya. Kemudian jika tidak, ditanya lagi apakah nilai akhir 75 sampai 84. Jika ya, muncul B. Jika tidak, ditanya lagi apakah nilai akhir 65 sampai 74. Jika ya, nilainya C. Jika tidak, ditanya lagi apakah nilai akhir 50 sampai 64. Jika ya, nilainya D. Jika tidak, E. Kemudian muncul grade-nya. Kemudian di sini dilakukan perulangan, ya. Ditanya lagi apakah datanya kurang dari jumlah data, ya. Jika tidak, maka berakhir. Dan di sini ditanya lagi apakah Anda ingin menginput ulang? Jika ya, dilakukan perulangan, ya. Artinya kembali ke proses awal penginputan mahasiswa. Jika tidak, maka aplikasi berakhir, ya. Oke, lanjut ke codingan, ya. Oke, pertama kita buat dulu table database-nya, ya. Kita buat di table MySQL, ya. Buka dulu XMPP-nya, jangan lupa. Ntar kemudian klik admin. Ya, tunggu. Nah, ini tampilan MySQL-nya. Oke, pertama kita buat dulu database-nya, penilaian mahasiswa. Kemudian buat tabelnya, nilai mahasiswa kolomnya 5, ya, dan ada ID, nama, nilai UTS, nilai tugas, nilai UAS, ya. ID, nama, kemudian atur primary A nya ya, jangan lupa go. Kemudian untuk nama, namakan teks, ya, jadi ganti teks.
Kemudian panjangnya 50 kata boleh. Ya, lanjut. Kemudian nilai tugas. Oke, nilai tugas. Nilai UTS. Kemudian nilai UAS ya. Oke, klik save ya. Oke, lihat strukturnya ya, apakah sudah benar? Ada auto increment-nya ya, jangan lupa. Nah, di sini ada untuk menyelipkan sebuah rumus SQL-nya ya. Nah, di sini diambil dari sini untuk menginput ya. Di sini kan ada pilihan select, insert, update. Nah, di sini kita pilih insert ya. Kita blok aja, kemudian copy ya. Kemudian kita buka aplikasi NetBeans-nya. Oke, open project. Kemudian Java application. Next. Kemudian pilih lokasinya, saya pilih di htdoc ya, supaya nanti HTML-nya juga di situ ya. Atau file PHP-nya ya. Adanya di C ya, C XMPP htdoc. Itu ada ketika misalkan sudah terinstall XMPP ya. Oke, namanya penilaian mahasiswa. Bentar. Penilaian mahasiswa M-nya besar ya. Finish. Oke, selanjutnya masuk ke codingannya. Mohon maaf, saya cepetin ya codingannya karena untuk durasinya biar tidak terlalu panjang ya. Oke, impornya ini ya, nanti bisa di pause aja boleh. Kemudian draw expressionnya. Nanti kalau misalkan ingin melihat kodenya bisa di pause ya. Untuk koneksinya. Nah, di sini kenapa saya pakai tray supaya dia terpisah ya. Ketika misalkan ada yang error, aplikasi tetap berjalan gitu. Seperti itu. Oke, perulangannya ya. Perulangan input. Kemudian untuk SQL-nya ya, set ke XCL, insert string query. Nah, di sini yang tadi kita copy ya. Oke, ada merah, nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Nanti terakhir kita periksa lagi ya. Menempelkan hasil perhitungan. Kemudian perulangan untuk penentuan nilai akhir ya. Grade-nya. Oke, ini kodenya bisa di pause ya nanti ya. Oke, untuk pertanyaannya. Oke, sudah tinggal kita periksa. Oh ya, catch-nya ya. Try dan catch itu jangan dipisahkan ya. Oke, kita tambahkan library JDBC. Klik add library, klik kanan ini ya, library, kemudian add library. Oke. Kemudian pilih JDBC driver.
MySQL JDBC driver ya kalau nggak salah. Oke, sudah. Oke, kita periksa yang tadi itu ya. Ternyata di sini ada tanda kurungnya kurang ya. Oke, kemudian koneksi ini. Nah, koneksi ke database-nya penilaian mahasiswa ya, yang database yang kita buat tadi ya. Penilaian mahasiswa. Oke, kita run. Oke, bisa, berarti aplikasi berhasil ya. Tapi ini belum selesai ya. Masih ke tahap, di sini masih tahap di Java ya, di NetBean. Belum ke HTML-nya atau website-nya ya, belum ke website. Oke, kita cek dulu, input dulu ya. Saya akan contoh tugas nilai UAS. Tidak. Oke, di sini sudah berhasil kita input. Oke, kemudian kita buka untuk codingannya ya. Kita buat dulu filenya. Saya di sini menggunakan VS Code ya. Oke, kita cari foldernya, kemudian new file, kemudian index.php ya. Karena di sini nanti ada coding PHP-nya ya. Kemudian jangan lupa untuk style-nya ya. Buat kita dandanin. Klik kanan, new file, kemudian style CSS. Oke. Okay. Saya mulai aja coding ya. Oh ya, doc type jangan lupa. Oke. Di sini saya cepetin juga ya, supaya durasinya tidak terlalu lama ya. Oke, HTML sama lagi. Kemudian page meta jangan lupa ya. Fungsinya apa? Biar fungsi meta itu pertama ketika misalkan kita buat website biar tidak ada ini ya. Ada fungsi-fungsi tertentu ya. Contoh misalkan meta pivot. Pivot itu untuk supaya website kita itu nggak keluar ya, nggak melebar kemana-mana. Nah di sini kemudian link juga, kemudian body. Oh ya, titelnya ya, penilaian mahasiswa. Oke, H2, judulnya yang paling atas tuh, penilaian mahasiswa. Kemudian div class container, tablenya. Ordernya 1. Oke. Table row, table heat ya, ada nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir dan grade ya. Table heat, grade. Kemudian buka PHP ya. Codingan PHP-nya. Oke. Server untuk mengkoneksikan ya, sama ya di PHP juga perlu dikoneksi ya, tadi localhost root. Di sini karena saya pakai localhost atau yang offline ya, di localhost ya, kalau misalkan website yang asli itu harus ada ininya ya, ada, jadi bukan localhost lagi kalau misalkan website asli ya, atau hosting yang online ya. Oke, koneksi new MySQL. Ya, ingin ini dulu, ternyata nggak ada ya. Kita lanjut. Server name yang tadi kita ini, password. Nah, supaya dia buat koneksi ya. Oke, lanjut, kita pemberitahuan apakah koneksi itu terkoneksi atau tidak ya. Jika koneksi error maka die atau ini ya, mati ya. Kemudian muncul tulisan koneksi gagal coy. Oke,
koneksi error ya. Nanti muncul errornya di mana ya. Oke, kemudian menseleksi nilainya atau menseleksi tabelnya ya. Select from table nilai mahasiswa. Resulnya SQL. Oke. Jika result untuk tampilan datanya. Asosiasi. Echo untuk menampilkan ya. Table row-nya jangan lupa karena di sini HTML ya, HTML dalam PHP ya. Jadi ada ini ya, ada buka tutupnya ya. Ada pasang-pasangannya, TR pasangannya, garis miring TR, TD jangan lupa tutup-tutupnya. Oke. Jangan lupa juga titik koma ya untuk menutup code. Ya ini disatuin aja. Bentar. Titik row nama. Nama dari mana yang kita buat di database ya. Bentar. Diganti nilai tugas, kemudian ini diganti nilai UTS, diganti nilai UAS. Ini sekitar. Oke, kita hitung nilai akhirnya ya, karena yang kita input, yang tadi kita input ya, yang dari Java itu atau NetBean, hanya nilai tugas, nilai UTS ya, nilai UAS. Tidak diinput nilai akhirnya ya. Oke, nilai tugas. Karena apa? Di situ di MySQL itu tidak bisa multiple ya. Multiply, multiple. Multiple. Sebenarnya bisa, cuma jadinya aneh ya. Tidak terbaca langsung. Oke. Row. Nilai UAS. Tampilkan tabel data nilai akhir. Oke. Menentukan grade-nya. Jadi dihitung lagi ya. Kita dua kali kerjanya, nggak apa-apa. Grade-nya sama dengan kosong dulu ya. Jika nilai akhir 85 dan nilai akhir kurang dari 100, maka grade yang muncul A. Logikanya sama ya kayak tadi ya. Else if nilai akhir 85 di 75 sampai 84 grade-nya B. Else if nilai akhir 65 sampai 74 grade-nya C. Else if nilai akhir 50 sampai 64 grade-nya D. Kemudian else atau selainnya itu E gitu. Oke. Kemudian tampilkan tabel data grade-nya ya, yang tadi hasil statement itu tadi. Oke. Terus sudah, oh ya, bentar. Else tabel row tabel data ini ketika misalkan tidak ada mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan tidak ada mahasiswa munculnya apa ya, contoh ini
sisipkan kolom. Tidak ada mahasiswa ya. Oke. Oke, ada yang salah sebentar. Kita periksa dulu codingannya. Sepertinya ada tanda kurung yang belum kurang ya. Oke, udah. Oke, saya rasa sudah. Kita periksa dulu. Oh ya, koneksinya jangan lupa ditutup ya. Koneksi PHP-nya ya. Oke, kawan close. Ya. Oke, kita cek dulu tampilan apakah benar-benar terinput enggak ya. Oke, ternyata terinput ya. Oke, berhasil masuk ke stylenya ya. Kita dandanin dulu ya website kita. Oke, bintang, marginnya 0, padding-nya 0. Ini berkata defaultnya ya. Body, font family-nya Arial saja. Kemudian sans serif seperti biasa. Background color abu-abu, agak putih ya. Kemudian margin top ya. Display-nya flex, saya pakai flex ya. Karena mudah ya. History content center. Kemudian allegiance content center. Direction-nya column ya, biar ke bawah. Kemudian container margin top 30 pixel, padding-nya 20 pixel, padding button-nya 20 ya. Supaya tidak terlalu mepet ya. Oke, text wrap-nya no wrap. Biar enggak menyon ya. Gap-nya 20 untuk table-nya ya. Oke, kolom direction-nya kolom biasa. Kemudian width-nya 400 supaya sempit ya. Background color-nya agak biru ya. Border radius biar enggak terlalu kaku ya. Margin top. Margin untuk H2-nya ya. Oke, table. Table hit CD atau data ya. Oke. Padding 10 pixel text elegant. Type. Kemudian warnanya. Oke. Okay. Elegant content, elegant item, enter. Saya suka ketuker. Elegant. Oke. Okay. Oke, saya rasa sudah. Kita cek ya. Kita cek. Kita refresh. Oke, itu tampilannya ya. Oke, saya rasa sudah.